aku sebenarnya patutnya masuk ward hari ni untuk kecederaan kaki aku. Kaki ni apparently ligament kat sini koyak sejak tahun lepas lagi, dan dia masih lagi tak heal properly. Jadi doktor nak buat surgery untuk healkan betul-betul lah. Dan juga tangan kiri aku pun lagi satu ligament koyak. Ya, yeah, ligament kat sini tu pun koyak agak, jadi nak simenkan tangan ni untuk 4 minggu. Jadi ceritanya adalah aku dah sakit macam, ya aku cakap sakit ni dah setahun, lepas tu tiba dia sakit balik. Itu lah pergi specialist ni. Dan mak aku pun dia sakit lutut dengan belakang agak, jadi alang-alang pergi lah specialist sama juga orthopedic. Jadi kita pergi jumpa doktor ni yang dah ada 50 tahun experience dalam medical field dan antara top doktor apa untuk orthopedic. Waktu kita punya consultation tu, kita dua-dua at the same time consult, at the same time dengan the same doctor. Kita dua-dua cakap kita nak warded je terus sebab alang-alang nak surgery lah tu ni kan. Macam consultation tu tak masalah, habis saja kia kita pergi terus ke admission untuk apply ni kan, ward kan. Peliknya adalah dalam setengah jam mak aku dapat confirmation dari insurance ya, yang dia ada GL. Jadi dia boleh terus warded. Aku pula tunggu tak dapat lagi. Dah 2 jam 3 jam tunggu barulah dapat tahu daripada insurance agent aku yang aku punya GL untuk warded ni rejected. So tak tahu kenapa. Jadi dia tengah cuba nak dapat tahu. Bila pergi ke admission pula, dia pun cakap dia tak tahu. Diorang tak respond request untuk kenapa, tanya kenapa diorang reject. Akhirnya bilalah insurance agent aku ni dapat contact customer service insurance aku, rupanya doktor ni punya report kepada insurance company aku adalah aku ni boleh outpatient. Itulah sebab kena reject. Padahal mak aku punya report boleh warded. Itulah terus accepted. Aku tak faham ya adalah kita dua-dua consult the same doctor, cakap kita dua-dua nak warded on the same day supaya senang kita dua-dua boleh terus buat MRI test tu dan lain-lain sebelum buat surgery. Dan dia pun setuju. Dia pun cakap dia tulis dua-dua report masuk ward hari ini. And yet peliknya dia boleh tuliskan mak aku punya report boleh warded, aku punya boleh outpatient. Lepas tu bila admission nak call bagi doktor tu untuk buat balik report baru ni, kiranya dah 6 ke 7 jam lepas first query tu dihantar ke insurance. Admissions dah hantar report doktor tu ke insurance company. Okay, jadi diorang nak minta betulkan. Waktu nak minta betulkan tu lah tiba doktor ni dapat emergency call, dia kena pergi hospital lain. Jadi dia tak boleh nak buat report baru untuk aku masuk ward hari ni. Jadi sekarang mak aku kat ward, yang sepatutnya aku pun sekali dalam ward tu dengan dia. Tapi nampaknya bukan untuk hari ni lah aku. Doktor tu cakap esok pagi lah baru dia akan buat report baru untuk hantar balik ke insurance kami untuk reapply. Barulah aku boleh masuk ward esok pula. Mak aku cakap ya, aku kena banyak istighfar, taubat ni. Mesti banyak dosa, banyak salah silap ke petah ni yang menyebabkan entahlah kenapa nasib aku doktor tu, yang doktor antara paling bijak, paling pandai, paling hebat Malaysia dalam bidang tu, boleh pula silap tulis report. Dan boleh pula waktu apa admission baru apa customer service Great Eastern ni lambat gila nak reply, nak jawab kenapa reject. Lepas boleh pula bila diorang dah beritahu reject, admission cuba call doktor, doktor tu ada emergency pula. Macam banyak sangat coincidence yang boleh pula kan. Macam Allah nak tunjuk aku kan, oh aku kena balasan lah ni kan. Mungkin tu betul, mungkin tu balasan. Tapi kita cakap terus terang lah, tak semua benda ada makna. Mungkin benda tu terjadi sebab itulah hidup. Aku kena terima je, aku redo je. Aku pun dah biasa dah benda tak berjadi ikut plan. Sebab kalau lah kita nak cakap semua musibah, bala, ujian lah tu ni balasan, orang baik banyak je yang susah, yang keluarga mati ke apa, adalah kena accident, kanser ke, adakah tu balasan orang? Ya, orang akan cakap
diorang ni nak Allah nak hapuskan dosa ke apa, tapi mungkin juga tu adalah segala takdir dia dan dia kena lalui. Macam tu juga orang jahat, mungkin diorang tiba lah kaya, hidup senang, gembira lah konon. Dan orang cakap tu adalah istidraj, tapi mungkin juga tu adalah takdir dia dan dia kena lalui. Memang punya macam tak ada dia lalui teruk, tapi dia kena lalui. Kita tak tahu tu adalah baik atau buruk. Kita hanya boleh tengok je apa jadi. Dia macam ada satu kisah per China ni lah, lama lah. Jadi cerita adalah ada satu farmer ni, dia punya kuda lari daripada kandang. Lepas tu neighbor farmer ni cakap, oh kau bernasib buruk. Dan dia hanya reply, we'll see. Kita tengok je dulu. Lepas tu beberapa hari kemudian, kuda dia datang balik dengan kuda lain, pasangan. Dia rupanya cari apa, pasangan hidup kuda kan. Jadi lepas tu neighbor farmer ni cakap, oh kau ni beruntung lah, dapat kuda extra pula tu. Lepas tu dia hanya cakap, we'll see. Kita tengok je dulu. Beberapa hari kemudian, kuda tu, kuda baru tu sepak anak farmer ni sampai kaki dia patah. Lepas tu neighbor farmer ni cakap, oh kau bernasib buruk. Farmer ni cakap, kita tengok je dulu. Lepas tu beberapa hari kemudian lagi, tibalah apa, Maharaja China nak buat perang dengan neighbor kerajaan sebelah. Lepas tu ajak semua pemuda yang boleh berlawan untuk berlawan untuk negara. Dan hampir-hampir je anak dia kena dihantar untuk berperang. General yang nak tarik orang-orang nak colik ke, rampas ke awal, ambil orang muda dari kampung tu untuk masuk dalam tentera kan. Bila tengok je anak farmer ni, dia tak nak ambil sebab kaki patah, mana boleh berlawan. Jadi neighbor farmer ni cakap, oh kau beruntung lah. Dan farmer tu cakap benda sama, we'll see, kita lihat je. Jadi daripada cerita tu, kita tak tahu masa depan, kita tak tahu masa baik buruk ke apa. Kita hanya tahu yang tu takdir, dan kita hanya boleh tengok je apa jadi. Kita hanya boleh terima je. Dan macam itulah aku juga dalam hidup, dalam keadaan macam ni. Contohnya doktor ni ada banyak hal lah, tiba aku tak dapat wallet lah hari ni. Mak aku punya banyak-banyak cuba nak bagi makna hikmah ke apa, tapi aku hanya cakap, ni hidup, redor, tengok je apa jadi. Macam tu juga hubungan aku dengan ex aku dulu. Waktu aku ingat lagi, ada satu malam tu dia call aku. Dia cakap, kau tak takut ke yang satu hari nanti kita mungkin lah gaduh, kita mungkin benci sama sendiri, kita mungkin lose each other, berpisah, break up. Dan aku ingat lagi reply aku waktu tu adalah, I tak pasti I takut, cuma I mungkin lah takut. I cuma nak cuba je, nak tengok je apa jadi. Kalau kita bersama, berkahwin, okey lah, bagus lah tu, jadi kan. Kalau tak jadi, okey lah, sekurang-kurangnya saya dah cuba. Dan memang saya akan cuba terbaik. Dan dia memang cakap, dia tersentap. Dia terdiam juga lah. Dia tak sangka saya reply macam tu. Dan akhirnya dia break up dengan aku juga. Tapi memang aku no regrets, memang tak ada menyesal apa-apa. Sebab aku memang tahu aku dah cuba terbaik. Dan tadi akhir menunjukkan dia tinggalkan aku kan. Dari telah tu takdir, aku berterima, tak boleh buat apa. Banyak lagi takdir yang aku kena bersedia dan terima. Kematian orang yang aku sayang, mak bapak aku, adik-beradik aku, kawan-kawan aku, ahli keluarga, senyap lain juga. Aku kena terima tu. Dan mungkinlah kematian bakal isteri aku, bakal anak-anak aku, bakal cucu aku. Sebab mungkinlah aku hidup lama ke apa kan. Aku kena terima tu. Itulah kehidupan, itulah takdir. Aku tak boleh buat apa. Aku hanya boleh apa yang aku boleh influence, aku boleh control, aku boleh betul-betul lah buat sesuatu tanpa benda tu yang kawal aku. Okeylah, aku akan cuba terbaik. Tapi kalau benda tu memang aku tak boleh kawal, memang benda tu adalah lumrah kehidupan, aku terima je lah. Itu je, tak perlu ada makna. Dia macam kisah Navy SEAL tu yang banyak gila berperang. Lepas tu tak apa-apa jadi kat dia. Bila balik US, kena langkah kereta, patah, hilang kaki.
And yet dia cakap, eh, that's life.